Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara doa dimulai, kita baca kalimat thayyibah 7 kali. Wahabin Munabbah pernah bercerita bahwa ada seorang waliullah Syekh An-Na'uf ingin dakwah mengajak Raja Paris yang bukan Islam. Kemudian kebetulan Raja Paris sedang berbuka, boga kuda paeh. Kemudian Syekh Naif diundang, mampukah beliau untuk menghidupkan kuda yang telah mati? Kata Syekh Naif, dengan izin Allah, insya Allah bisa datang. Begitu datang, Raja punya anak tetap. Istri punya berapa? Satu. Orang tua punya ibu bapak. Maka karena itu beliau Syekh Na'uf memohon istri dan kedua orang tuanya untuk datang berbarengan ke kuda yang telah meninggal, dan seluruh masyarakat harus diundang menyaksikan kuda tersebut. Begitu datang, raja suruh memegang satu kaki kuda. Istrinya memegang satu kaki kuda. Orang tuanya memegang satu kaki kuda. Kata Syekh Na'uf, wahai raja, tolong baca La ilaha
dibaca oleh Senaub la ilaha illallah, kaki yang satu bergoyang. Raja pun mengatakan, ya Syekh, kenapa yang goyang satu? Tolong istri Anda harus membaca kalimat thayyibah. Maka istrinya pun membaca la ilaha illallah. Bergoyang kembali dua kaki. Tolong kepada kedua orang tua raja untuk membacakan kalimat thayyibah. Setelah kedua orang tuanya membaca, empat kaki kuda hidup tapi tidak mau bangun. Maka raja pun mengatakan, ya Syekh, kenapa ini kakinya bergerak tapi tidak bangun? Tolong semua masyarakat mengatakan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Seketika itu kuda bangkit. Maka oleh karena itu la ilaha illallah yang dibaca oleh Raja Faris membangkitkan kuda yang telah mati. Mudah-mudahan kalimat thayyibah yang tadi dibaca, yang dihiasi dengan untian dakwah oleh kiai, seluruh hati-hati yang telah mati di hati kita, yang melupakan Allah, hanya ingat kepada urusan dunia, mudah-mudahan hidup kembali hati kita berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik asyalim wa radiyatul surat rasulillahi ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yafin kafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultan. Allahumma ja'al hadzal maqama maqaman masjid nurul hikmah fi qaryati Kertajaya wa majlis nurul hikmah maqaman tatma'inu qulubana wa qulubahum wa tuharisuna lil abdi wa zalimin wa tumsituna li ibadatika wa tuwasi arzakana wa tuyassiru umurana wa tanfa'ulu mananaf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibil qulubi wa dawaiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.